Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syadinda Yasmin. Di video ini saya akan memperlihatkan layanan koleksi UIN Syahid Anna yang ada di Perpustakaan Pusat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Layanan koleksi UIN Syahid Anna adalah sebuah layanan yang disediakan oleh UIN Syarif Hidayatullah untuk memfasilitasi akses terhadap koleksi-koleksi yang dimiliki oleh institusi tersebut. Layanan ini mencakup beberapa jenis koleksi yang tersedia, antara lain yang pertama koleksi referensi, merupakan koleksi buku, jurnal, artikel, dan sumber daya lainnya yang digunakan sebagai referensi dalam studi dan penelitian. Selanjutnya, ada koleksi karya dosen dan guru besar yang merupakan kumpulan karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen dan guru besar di UIN Syarif Hidayatullah. Koleksi ini umumnya tersedia dalam bentuk buku atau publikasi lainnya. Koleksi disertasi merupakan kumpulan disertasi yang dihasilkan oleh para mahasiswa pascasarjana di UIN Syarif Hidayatullah. Layanan ini menyediakan akses terhadap koleksi disertasi. Koleksi skripsi merupakan kumpulan skripsi yang dihasilkan oleh mahasiswa dari setiap fakultas di UIN Syarif Hidayatullah. Skripsi-skripsi ini tersedia dalam bentuk hard copy. Dengan demikian, pengguna layanan dapat memanfaatkan koleksi UIN Syahid Anna secara umum dengan cara meminjam dan membawa pulang, sementara koleksi referensi seperti skripsi, disertasi, dan tesis hanya dapat diakses di tempat atau area tertentu di Perpustakaan Pusat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.